Wisata Taman Bunga Disneyland versi Subang de Castello ini berada di kawasan Desa Palasari Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tempat wisata yang menjadi daya tarik dari Kabupaten Subang ini menawarkan spot foto unik bertemakan bunga cantik dan dua bangunan kastil megah. Dua bangunan kastil itu berada di depan pintu masuk dan kastil yang berada di dalam taman, sehingga pengunjung bisa merasakan suasana seperti di Disneyland. Tempat wisata yang dijuluki Disneyland ala Subang ini juga selain menawarkan beragam spot foto menarik, pengunjung juga dapat menikmati keindahan hamparan perkebunan teh dari atas ketinggian. Dari Cianjur, banyak spot foto. Dari wisata lain gimana bedanya teh? Lebih luas lah. Lebih luas ya? Oh. Lebih capek juga? Lumayan capek. Oke, siap. Flora wisata de Castello tidak hanya dimanjakan dengan keindahan bunga-bunga cantik dan megahnya dua kastil, tapi pengunjung juga bisa bersuafoto di spot yang indah dan menarik lainnya, seperti patung raksasa Mickey Mouse, bangunan berbentuk sangkar burung, hingga jembatan berbentuk tangan. Selain Subang, pengunjung ke flora wisata de Castello ini juga dari sejumlah penjuru Indonesia. Pada bulan Agustus ini, pihak de Castello memberikan tiket gratis bagi para pelajar yang ada di Jawa Barat. Konsepnya kita Taman Bunga, Pak. Taman Bunga, kita luasnya 6 hektar, kita lengkapi dengan spot foto yang menarik. Kita juga dilengkapi dengan beberapa wahana, kurang lebih ada 17 wahana. Nah, kita juga lagi ada promo di bulan Agustus ini, khusus pelajar se-Jawa Barat, kita kasih gratis tiket masuk ke sini. Pelajar se-Jawa Barat. Dan untuk yang ber-KTP Subang, kita kasih diskon 15% dan free 4 wahana. Untuk menikmati pilihan spot foto terbaik dari wisata ini, pengunjung dapat membeli tiket seharga Rp30.000 per orang pada hari biasa dan Rp40.000 per orang pada libur akhir pekan dan libur nasional. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.